Rapat kerja daerah digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Sulawesi Selatan di Toka Tonarata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rapat kerja daerah dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Dani Pomanto berharap peran jurnalis untuk tetap mengawal informasi yang benar di tengah banyaknya informasi bohong. Sehingga video itu menjadi bagian yang kuat. Apalagi sekarang ada TI, ya, jadi ada apa AI, jadi artificial intelligence itu membuat banyak rekayasa gambar, termasuk video, termasuk narasi atau suara itu bisa direkayasa sehingga keaslian daripada itu hanya bisa dipahami oleh ahlinya yang dimana tentunya adalah teman-teman jurnalis TV. Pada rapat kerja daerah kali ini membahas sejumlah program kerja termasuk keterlibatan jurnalis dalam peningkatan sektor pariwisata. Rapat kerja daerah yang keempat, yang mana dalam rapat ini kita akan membahas berbagai macam program-program kerja yang menyangkut dengan kerja-kerja jurnalis, yang mana profesi jurnalis ini merupakan sebuah profesi yang amat mulia, yang sehingga sangat membantu masyarakat untuk mengetahui apa yang sementara terjadi di luar sana. Peran jurnalis sangat penting, baik dalam memberikan informasi benar maupun membantu peningkatan berbagai sektor. Hal ini diharapkan terus diterapkan agar masyarakat bisa terhindarkan dari informasi tak benar. Arif Tirtana, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan.